sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, malam ini kita mau berburu Don Pedro ya. Gue udah beberapa hari ini tidak menangkap Don Pedro, guys. Ketemu lepas. Gak apa-apalah, yang penting kalian dapet, guys ya. Gue cuma mau share lokasinya jadi setiap video, setiap hari, guys ya. Alright, let's go. We going to hunt for Don Pedro again tonight. Semoga gue ketemu. Malam ini posisinya di spot yang hari inilah, guys ya. Kita langsung saja dulu ke spotnya. Dan untuk teman-teman yang baru main, kalian yang mau tahu spot Don Pedro itu ada 3, guys ya. Nanti gua tunjukkan. Dan untuk kalian yang mau bertemu dengan Don Pedro untuk pertama kalinya, kalian harus melakukan quest utama dulu sampai kalian mendapatkan quest yang terakhir, yaitu disuruh menangkap Don Pedro. Barulah nanti kalian bisa bertemu dengan monsternya, sama dengan mencari Shredder, guys ya. Semua map samalah, prosesnya seperti itu. Harus main quest dulu sampai mendapatkan quest terakhir. Oke, kita menuju quest pertama. Kok quest jadinya? Posisi pertama Don Pedro, guys. Spot satunya itu ada di Mangrove Bay. Ini dia, guys. Gak keluar. Oke, Mangrove Bay ini spot satu, guys ya. Dan spot 2 dari Don Pedro itu kalian tinggal ke kanan. Ini sama seperti Shredder, kita urutkan 1, 2, 3 nya dari kiri, guys. Ini spot 2 nya Crocodile Bay dan Crocodile Beach ya. Yeah, Crocodile Beach. Dan yang terakhir adalah spot 3 di sini. Di spot kepala ini, guys, Crocodile Beach. Oke, berarti yang tadi Crocodile Bay ya. Oke, jadi itu ketiga spotnya, guys. Ah, ngapain gua mancing. Dan untuk malam hari ini, guys, kita equip dulu lurnya. Equip atau enggak itu enggak masalah, guys ya. Yang penting kalian ketemu dengan Don Pedro-nya. Malam ini, guys, tanggal 30 November. Don Pedro-nya ada di spot 2, guys ya. Cast and wait tanpa monster bait sampai kalian bertemu dengan monsternya. Alright, here it is, guys, the location tonight. And good luck to catch Don Pedro in Creatures of the Deep. Have a great night, guys. Good luck.